Halo guys, welcome back to my channel. Pada tempat hari ini kita akan mereview rute by saya ya, by aku sendiri. Nah di sini ada ya kalian tahu ini rute tidak free, tidak payware. Jadi ini rute untuk private aja. Nah, ini rute aku review. Rutenya ya sedikit detail gitu, sedikit detail. Nah di sini kalian lihat di sini ada rel atau percabang. Di sini ada rel apa tuh, rel ya melingkar-lingkar ya. Nah di sini kita review dulu dah. Mulai dari pertama di sini ada tempat langsir-langsir kereta barang. Di sini tempat langsir-langsir, waduh agak patah-patah ya. Mana aku sendiri yang buat. Dan di sini ya ada rel pada ini rute fiksi ya, not rute real. Jadi kalau Anda nyari rute real jangan nanya ke saya. Ini ke orang lain aja, kalau enggak ke HB ya, enggak apa-apa itu. Nah, di sini ya ada ya tempat langsir-langsir itu. Oke. Terus Anda ke sini dan kalian nemu stasiun. Stasiun ini ada orangnya tapi nggak ada interiornya ya, cuma dalam ada gini ini tapi nggak ada kursi-kursi. Ini ada mas-mas yang lagi nonton nonton HP. Dan di sini ada stasiun ya, di sini stasiunnya udah full. Di sini ada yang relnya payware, ada yang apa ini train simulator no era ya. Bukan train simulator 2019 ataupun apa-apa lah. Misalnya ada tempat apa tuh namanya, misalnya ada tempat silang kereta. Misalnya dari ujung sebelah sana itu ada kereta muter sini itu situ, jadi ya, kereta yang satu lagi harus berhenti gitu. Misalnya dua kereta kalau nggak lima kereta sih. Kemudian terus wah melihatnya auto langsung seru ya. Ada air ya kan, di sini ada jalanan lagi di sini. Waduh jalanannya agak rusak. Baru patah-patah ini gimana nih? Di sini ada tempat ya tahulah sungai. Nah, ini sungai ini detail ya teman-teman. Oh. Nggak tahu lah gua nge-sponsorin gimana sih. Nah, ya terus. Ah, posisinya ada tempat foto-foto ya, foto-foto bagus ini ya, mungkin ya bagus. Saya di sini ada jalanan, di sini mah kurang detail ya. Yang detail dekat rel. Di sini biar kalian bisa ngeliat gedung-gedung ya kan. Gedung-gedung. Nah, ini baru masuk ke dalam gedungnya. Fix masuk ke dalam gedung ya. Di sini rel muter ya kan, ini kalian bisa foto-foto potret di sini. Ya private sih maaf. Dan di sini ada, nah ini aku pakai depthnya KHB, jadi ya kalian lihat sendiri di situ ada KHB apa lagi. Sini kalian terus samping ada gedung-gedung. Nah di sini sampingnya ada gedung-gedung tapi nggak di samping relnya, ini di depannya. Ada gimana sih ngomongnya. Dan disini ada wah cocok banget sih buat kalian screenshot ya, memang namanya untuk screenshot gimana sih. Dan sini ada ini by KHB juga. Nah ini kalian masuk ke stasiun, ini termasuk ke stasiun. Gak enaknya ini karena waduh patah-patah banget ini. Nah ini di sini tuh kita nggak bisa namanya apa tuh ya, bisa sih kalian kalian ngasih bisa sih ini kan harusnya ada sinyal belum ada. Aku buatnya itu belum ada. Nanti sini diponya cuma dua jalur pak, dua jalur doang ya. Sini ada stasiunnya, di sini ada orang. Ada orang di sini depan stasiunnya kayak begini, biasa ada talang air di sini ya, apa tuh namanya ya, buat air tempat air gitu. Di sini ada pasar,
Asal seperti biasa kayak keadaan di Indonesia. Panuk fiksi. Nah, di sini kalian masuk, terus beli tiket, masuk naik kereta barang. Aku asli pengen nambahin lagi ke sono ya, tapi sono udah full, cuma 2 stasiun tok. Di sini ada, ya kalian tahu lah yang tadi. Nah, sini nggak terlalu detail ya, nggak terlalu banyak juga. Ini aku pakai, kalau nggak salah rutenya Geta. Ya, Geta. Udah lama aku belinya, bro. Nah, ini di sini ada rel. Rel. Relnya ini aku cari di Facebook. Aduh, goblok. Apa tuh namanya? Turntable-nya aku taruh di taruh. Cari di Facebook dan ya hasilnya kayak begini. Nah, ya beginilah rutenya saya buatnya. Di sini aku baru ya, baru buka banget. Jadi ya, maaf kalau jelek. Ini coba ya, aku pengen membuat animasi kayak Iman JTO apa-apa. Coba aja sih. Coba aja sih. Jadi sini ada detail ya, tapi di sini nggak ada yang namanya gapura. No, no gapura injir. Di sini cuma ada gedung-gedung tok ya. Aku pengen nyoba buat lebih panjang lagi. Ini kan cuma 4 petak. Nah, 4 petak. Dari sini, 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 sini. Persisnya ada air-air ya biasa, terus warna-warnanya juga nggak full, cuma di pinggir-pinggiran relnya, jadi ya maklumi lah. Nah, kalau aku buat cuma 3 hari, nggak sampai berbulan-bulan, minggu-minggu enggak. Kalau minggu-minggu kayak aku bisa lebih lebih apa tuh namanya, lebih panjang gitu. Nah, ini masih kosong, masih aku pengen nambahin sesuatu. Kalau enggak nambahin dipo, dipo deh, dipo kan udah. Kerja aku nambahin gedung atau apa di sini, kalau nggak rumah di sini aku manasin aja yang kosong biar seperti Semarang Tawang. Semarang Tawang kan bagian sini kosong nih, adanya jalur zaman dulu, kalau nggak lapangan buat main gitu kan. Sudah sini ya, masih kayak gini sih. 3 hari pembuatannya langsung sedetail ini pak, gimana tuh? Ini rute buatan saya non beli, non beli. Nah ya, saya dap-dapnya semua beli sih. Maksudnya itu non beli. Aduh, kalau kalian masuk ke stasiun ini nih agak nge-lag memang, karena ya kalian tahu sendiri apa tuh namanya, dapnya banyak gitu kan. Nah, jadi kalian kalau mau main rute rute ini, saya sarankan ya, ya kalian cuma main main muter-muter toh, orang dari sini doang, sini 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 doang. Gimana, maklum ini bukan dipublishkan, tapi aku cuma mau nge-review ya, mau nge-review rute buatan saya ya, sendiri. Jadi ya begitu. Nah, ini aku petak paling seru di sini nih menurutku. Aku niatnya ngasih sinyal sih dari sini, terus ini sinyal masuk apa-apa, sinyal masuk di sini terus apa-apa gitu loh. Tapi ya itu masalahnya susah nih. Masalahnya susah gimana tuh? Nah, di sini anehnya ini jalur ke sini kosong, udah tembok. Ini gimana? Ini langsung pemangan ya. Ya begitulah, error. Saya error asli, aku pengen ganti itu jalannya ke pinggir rel, tapi nggak bisa ya sudah lah. Ya begitu review kita kali ini, dan terima kasih dan bye bye.